Usaha untuk menjenamakan beras Malaysia di pasaran antarabangsa kini mampu dilaksanakan menerusi beberapa landasan. Antara sektor yang boleh diterokai, industri penjagaan diri menerusi produk hiliran daripada beras tempatan. Ia selaras dengan tren penjagaan kulit yang mementingkan bahan semula jadi dalam setiap ramuan. Inovasi membabitkan beras tempatan telah menghasilkan pelbagai potensi dan ruang perniagaan. Beras Kedah khususnya telah diberi nilai tambah dengan penghasilan produk kecantikan diri yang setanding dengan produk antarabangsa. Beras telah digunakan sebagai alternatif rawatan kecantikan semula jadi sejak turun-temurun, terutamanya di Asia. Permintaan memberansangkan sektor kosmetik tempatan membolehkan pelbagai variasi produk penjagaan diri dihasilkan menggunakan ekstrak beras. Malah, potensi besar yang dimiliki beras tempatan mampu menambah lagi peluang perniagaan. Okay, sebenarnya beras ni bukanlah satu bahan baru dalam industri kosmetik. Dan sebenarnya beras ni telah digunakan sekian lama di luar negara. Jadi dalam Malaysia, kita belum nampak lagi inovasi dalam produk penjagaan kulit menggunakan beras. That's why Wan terus berminat untuk menggunakan beras, especially beras Kedah lah. Bila kita meneroka beras Kedah ni, kita tengok kandungan vitamin B, kandungan vitamin C dan minerals dalam beras sangat bagus untuk kulit, which is untuk mencerah, untuk melembab dan untuk menegangkan kulit lah. Kalau nak compare beras lain dengan beras Kedah, actually sama, tapi kita nak membantu petani supaya produk hiliran yang kita buat daripada beras Kedah ni at least menambah nilai kepada beras yang sedia ada dan boleh dijual dengan harga yang lebih tinggi lah. Kepesatan industri kecantikan dunia membolehkan kajian kualiti produk beras dipertingkatkan sekaligus menghasilkan produk yang memberi kesan serta mengikut piawaian keselamatan dan kesihatan. Kita melihat dia sebagai satu peluang yang baik untuk mengetengahkan produk utama daripada Kedah. Jadi daripada situ kita telah melakukan ujian-ujian khas untuk memastikan apa lagi yang kita boleh explore untuk membangunkan lebih banyak produk hiliran. Oleh itu kita dapati untuk beras saja, bukan saja untuk kosmetik, dia juga adalah sesuai untuk makanan kesihatan, makanan fungsional dan sebagainya. Mengambil kira jenama kecantikan gergasi dari Jepun dan Korea yang menjadikan beras sebagai bahan utama produk keluaran mereka sebagai sumber inspirasi, produk beras tempatan juga berpeluang menjadi saingan menerusi inovasi yang berterusan. Laporan Juliana Ismail.